Penganjuran program belia dijalankan mengikut kesesuaian norma baharu. Untuk laporan penuh dan banyak lagi perkembangan semasa, Tali Negeri di bawah Bayu langsung bersama Konstantin Palawan. Silakan Konstantin. Terima kasih Zira dan salam sejahtera. Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan menganjurkan lebih banyak acara e-sukan yang mendapat tempat dalam kalangan generasi muda. Menterinya Datu Elron Alfred Angin berkata, ia merupakan inisiatif untuk mengembangkan sukan tersebut selain bersesuaian dengan situasi semasa masih berdepan pelbagai kekangan akibat penularan pandemik. Populariti e-sukan perlu dimanfaat sebaiknya selain menjadi pendekatan baharu dalam penyatuan para belia. Datuk Erwan berucap dalam majlis penutupan kejohanan PUBG Mobile Borneo Challenge 2021 di Kota Kinabalu. Kejohanan ini dianjurkan Majlis Sukan Negeri Sabah, Majlis Belia Sabah MBS dan Gen Y Center. Pasukan Artec MS dari Keningau muncul johan dan menerima wang tunai RM1,000 dan piala. Tempat kedua milik pasukan Destroyer dari Kota Belud menerima wang tunai RM800 dan piala. Tempat ketiga Uncle NB25 juga dari Kota Belud menerima RM600. Hadiah disampaikan Datuk Aaron kepada Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Putra Jali mewakili pemenang. Kejohanan PUBG Borneo Challenge 2021 berjaya menarik minat 80 pasukan dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, usaha giat dijalankan untuk meneruskan program berkaitan belia di negeri ini bersesuaian dengan norma baharu bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah Muhammad Yusri Abdullah, kebanyakan program belia masih tidak dapat dilaksana buat sementara waktu berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini kerana aktiviti yang dirancang melibatkan kehadiran secara fizikal. Sekiranya PKP ini berlanjutan ataupun dia akan bertukar kepada PKPB, kita akan terus mencari acara-acara yang kita boleh jalankan secara maya, secara online, supaya program-program yang berinteraksi dengan belia ini dapat kita teruskan. Muhammad Yusri menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan setakat ini dua aktiviti secara maya melibatkan golongan belia telah dilaksanakan, iaitu Open Day Sabah Maju Jaya pada 21 Januari dan kejohanan e-sport yang berakhir semalam. Keperluan barangan harian di sekitar Ranau, Tamparuli dan Tuaran sepanjang Tahun Baharu Cina, termasuk 16 jenis barangan di bawah skim harga maksimum musim perayaan, dijamin mencukupi. Ini dipastikan melalui pemeriksaan dan tinjauan pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP di daerah terlibat. Pemeriksaan penguatkuasa ketika program walkabout skim harga maksimum musim perayaan di pasaraya sekitar Ranau mendapati para peniaga menjalankan operasi mengikut peraturan dan tidak berlaku kekurangan bekalan. Takkan ini bekalan tiada masalah dari segi minyak, beras, barang-barang yang keperluan harian buat masa sekarang tiada masalah lah. Dari masa PKP hingga sekarang semua mencukupi. Turut serta Timbalan Menteri Dalam Negeri yang juga Ahli Parlimen Ranau, Jonathan Yassin, Ketua Cawangan KPDN HEP Tuaran, Saripudin Moleng dan Penaung Persatuan Pengguna Bijaksana Pantai Barat, Datuk Amisah Yassin. Kita berharap supaya para peniaga bekerjasama supaya dapat memberikan harga mengikut yang ditetapkan oleh kementerian, supaya tidak ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan di atas perayaan ini. Setakat inilah belum ada kita dengar rungutan-rungutan kekurangan barang. Jonathan turut menyeru penduduk di Ranau agar terus patuh SOP bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina bermula 8 Februari hingga 16 Februari. Pelbagai pihak terus tampil menghulur bantuan kepada golongan terkesan ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP disalahkan Pemuda Pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA, Cawangan Salakan mengagih 300 pek bantuan berupa barangan keperluan asas, susu, tepung dan pakaian terpakai kepada golongan asnaf. Ketua Pemuda ISMA Sandakan Andy Hatta berkata bantuan sumbangan Yayasan Ikhlas ini disalurkan kepada mereka yang sangat memerlukan, yang terpilih berdasarkan maklumat dikumpul ketika aktiviti turun padang. Kami terus komited dan terus berharap juga
menerima sumbangan daripada mana-mana agensi, dan kami tiada halangan rasanya untuk meneruskan misi. Semoga pihak di luar sana lebih akan lebih tertarik ataupun turut sama menyumbang lagi. Andy bersama 40 pemuda ISMA ditemui RTM semasa pengagihan bantuan di Karamunting. Konsep dakwah berkebajikan merupakan kelainan dibawakan dalam program tersebut. Kita juga memberikan bantuan makanan rohani. Kita beri serta sedikit ilmu tentang, ingatkan tentang solat, tentang Quran, tentang berbuat baik pada kedua orang tua, dan benda-benda yang seperti itu yang rasanya perlu kita terapkan juga dalam masyarakat kita pada hari ini. Terima kasihlah sebab kami di sini kena bantu daripada pihak NGO Yayasan Ikhlas dengan Pemuda ISMA. Orang di sini memang orang susah kan, jadi orang ada macam kurang beban lah. Bantuan ini memang sangat berfaedah untuk kami lah di rakyat Karamunting. Sangat-sangat bersyukur lah. Thank you banyak. Semoga panjang umur, semoga rezeki tambah lagi. Melalui kerjasama ISMA dan Yayasan Ikhlas ini, kira-kira 500 asnaf menerima bantuan seumpama sejak Mac tahun lalu. Sementara itu di Kota Marudu, Persatuan Skuad Komuniti Prihatin Sabah KPS menyerahkan 110 bakul makanan dan 10 unit telefon pintar sempena misi ziarah prihatin dengan kerjasama Persatuan Barisan Pengguna Sabah. Presiden KPS Muhammad Taufik Ismail berkata bantuan diserahkan di 12 kampung termasuk Kampung Ranau, Balagaton, Marudu Darat dan Bengkongan. Kami telah memilih untuk ke Kota Marudu supaya untuk kita membantu lagi lebih banyak keluarga di kawasan luar kawasan kebiasaan kami lah untuk membantu. Jadi kita akan memperluaskan lagi lah misi bantuan ini. Memang tidak boleh menampung semua permintaan, tapi sekurang-kurangnya kita boleh memulakan lah untuk memberi lebih banyak murid device. Turut hadir ketika penyerahan pembantu pegawai daerah pembangunan Kota Marudu Yusof Bakrin. Bercakap kepada RTM, Yusof menzahirkan rasa syukur atas sumbangan diberikan dan mengharapkan agar lebih banyak badan bukan kerajaan NGO meneladani usaha murni ini. Paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Amalkan penjarakan fizikal khususnya di kawasan awam. Kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan. Konstantin, terima kasih. APMM